Mana orang lain tadi? Mana orang lain tadi? Oh, sini lu, sini lu, sini lu. Mampus gak lu, mampus gak lu. Mampus sini lu, sini lu, sini lu, sini, sini. Aduh, duh. Halo teman-teman, welcome back my channel Ivan's Agency. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bermain game horror multiplayer yang berjudulkan Horror Brawl. Oke, jadi kita hari ini bakalan melanjutkan kembali ya teman-teman. Bukan melanjutkan, sebenarnya kita akan bermain game horror brawl yang gimana. Jadi game horror brawl ini adalah game horror online multiplayer ya, dan game ini bisa juga disebut Horror Battle Royale, yang dimana kita harus menembak karakter-karakter yang ada pada Pokemon Cinematic Universe, seperti game es krim, pokemon, dan juga Mr. Meat mungkin. Dan ya, tugas kita itu sebenarnya adalah kabur melalui portal Nazareth teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang nggak tahu siapa Nazareth, kalian tinggal nonton video yang ada di kanan atas ini. Selain kita bisa menembak, ternyata kita bisa jadi karakter villain di sini guys, dengan cara mengumpulkan 4 Chaos ya, di sini kita bisa jadi evil nun guys. Oh my god. Jadi ya, tanpa basa-basi langsung saja kita memainkan game horror brawl ini ya teman-teman ya. Ya bentar ya, bentar. Oke. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat ya. Aduh, bentar. Jadi di sini seperti yang kalian lihat ya, kita sekarang menggunakan karakter William namanya. Nah, oke. Jadi mungkin kita bakalan cek-cek terlebih dahulu ya, apa saja yang ada di sini. Coba di sini ada apa? Oh, kita bisa cek senjata kah sini? Bukannya senjata harus cari dulu ya? Perasaan setahu kita harus cari dulu ya teman-teman senjatanya. Dan terus oke, ada pri juga. Pertama-tama mungkin kita bakalan cek horror pas terlebih dahulu ya. Buset teman-teman, udah mau cek dulu horror pas. Ya teman-teman, jadi jujur aja gue udah pernah main game ini sih sebenarnya, tapi gak gue recordin aja. Mungkin kita bisa buka satu kali ya, buka satu. Gak bisa ya, coba deh ya, kita buka satu dan kita mendapatkan 100 koin. Tapi mana 100 koinnya? Well, kita bakalan langsung saja menggunakan karakter si William. Dan seperti yang kalian lihat di sini, karakter William udah level 7 di sini teman-teman. Waduh, gila banget. Nah, oke, langsung saja kita akan mulai play di short game, di short game aja. Langsung kita play. Oke, oh my god, thanks, let's go. Ayo guys, yang mau mabar silahkan teman-teman. Jarang-jarang kan kalian lihat mabar gitu ya. Nanti kalau kalian pengen mabar gitu kan ya, kalian tinggal ketik di komentar dengan hashtag mabar fans ya. Ya gitu ya. Oke, sedang loading guys, let's go teman-teman ya, let's go. Semoga aja gak ngelupain. Oke, let's go guys. Kita udah sampai di mana ini? Oh, di sirkus ya tadi. Oke, coba kita ambilin terlebih dahulu. Oke. Ambil terlebih dahulu beberapa item yang ada di sini. Kita dapat senjata 2 ya langsung. Waduh. GG bet, GG gaming. Dapat peluru juga, peluru buat batu. Seriusan, guys. Guys. Seriusan kita bisa jadi evil nun di sini, teman-teman. Seriusan, guys. Seriusan. Kita bisa jadi evil nun. Aduh, gila, jadi evil nun nge-lag parah banget. Oke, bentar guys, kita bakalan cari orang terlebih dahulu ya, sebelum kita bakalan berubah menjadi evil nun di sini teman-teman. Coba, waduh, mereka udah pada bunuh-bunuhan teman-teman, kita belum dapat apa-apa. Orang pada kemana ini boy? Nah itu dia, let's go. Sini lo ya, sini lo, sini lo, mampus gak lo? Mampus. Gila. Oke, satu lagi. Satu, ada orang lagi tadi. Mana-mana orang lain tadi? Mana orang lain tadi? Oh, sini lo, sini lo, sini lo. Mampus gak lo? Mampus gak lo? Mampus sini lo.
sini lu, sini lu deh, sini, sini. Aduh, duh, mau habis. Mampus, let's go. Langsung one victory, teman-teman. Gila gak sih? Baru main loh, langsung victory. Mungkin di short game kali ya. Kita mungkin di short game, teman-teman ya. Baru kita bakal victory gitu kan ya. Oke, mungkin kita coba di long game kali ya. Soalnya kan long game juga bagus gitu. Iya ya, coba kita bakalan main juga long game. Kita main di long game. Long game. Long game gak sih teman-teman, long game. Dan untuk karakternya, aduh, tapi gue suka ini sih, si William teman-teman. Aduh, parah-parah. Coba deh, kita bakalan coba karakter lain daripada kita jadi karakter ini dulu ya. Jadi si Liz, jagoan kita di Asylum 2. Jadi J, oh J teman-teman. MC kita di sini tuh. Kita pakai ini ya sih. Dan mungkin kita bakalan coba upgrade teman-teman. Kita bakalan upgrade si J. Oke, langsung kita upgrade si J. Cepat dan bayar. Let's go level 3. Cepat dan bayar. Oh no, gak bisa teman-teman. Gak bisa cepat dan bayar di sini. Oke, sudah kalau gitu. Untuk karakter horror ini katanya bisa diganti nih. Bentar ya. Nah, kita jadi Rod. Let's go, gak sih? Let's go, gak sih? Jadi Rod, teman-teman. Jadi Rod. Bayangin kalian jadi Rod seperti ini. Aduh, karakter ini belum diganti, guys. Sorry ya, sorry ya. Karakter ini belum diganti. Select, 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 select. Select, oke, udah. Tapi langsung kita menuju ke long game. Setahuku long game ini membutuhkan 4 ya, bukan membutuhkan 1. Waduh, seperti yang ada di sini ada. Gila gak tuh? Oke. Waduh guys, kita bakalan berhadapan dengan gue. Oh, pas banget ya karakternya sama. Kita segera mendapatkan 4 kristal chaos itu segera ya. Jadi sini kita sebenarnya tugas kita keluar menggunakan portal Azrat sih. Tapi well, kita bisa juga jadi villain di sini guys ya, seperti yang gue bilang tadi. Oke, kita ada chest di sini ya. Aduh, kok nge-lag ya, temen, kok nge-lag. Untungnya recorder gue udah gue setting, temen. Nah, dapat senjata kan. Gue siap menembak orang, gue siap menembak orang. Gue siap menembak orang. Mungkin kita bakal cari shotgun kali ya. Ada shotgun gak di sini? Soalnya kata orang-orang punya shotgun tuh punya kuasa, bro. No ammo lagi guys, no ammo. No ammo. Gila gak tuh? No ammo langsung gitu guys. Chess, where are you Chess? No guys, Chess gak ada ditemukan. Apakah ini peluru kita? Aduh, bukan lagi guys. Coba ambil, buka. Aduh, di mana sih? Dapat senjata di mana guys? Ah, udah diambil orang, parah. Kita dari tadi dapat ini mulu dah. Aduh. Ini kah? Oke, okay, nice. Dapat senjata please. Wah, shotgun. Senjata andalan gua nih guys. Senjata andalan gue di horror brawl. Sini lu. Ah! Aduh. Sorry. Oke. Sabar. Dia tadi masuk ke dalam. Apa benar? Aduh. Orang-orang pada kemana lagi, guys? Nah, ini dari short nih. Bukan seorang mati. Oke, kita dapat peluru juga di sini. Hah, orang-orang pada kemana? Di sini ada 3 loh padahal. Berarti tersisa 2 orang lagi nih, harus kita cari. Jangan sampai dia membunuh 1 orang gitu. Portalnya kebuka nggak ya? Bentar lagi kebuka guys. Portalnya bentar lagi kebuka. Oke, nice. Portal open. Portal oke, disana ya portalnya. Semoga aja ada orang disana ya. Victory lagi nggak sih? Gila, kita victory lagi cok. Wow. Mungkin karena aku. Oh, ada 2. Ya ampun.
tersisa kita dua orang aja ya teman-teman. Jangan sampai dia evil number, jangan sampai itu pun. Sebenarnya kita bakalan menuju ke portal Nasrat. Aduh, ini nggak ada momen epiknya ya. Sebagai konten kreator ya pastinya ada momen epik ya. Ya, kok nggak ada momen epiknya? Ya, loh. Aku mau basmi satu orang aja. Please. Ya, momen jadi pemenang. Wih, langsung dapat lo orangnya. Orangnya langsung ada di sini, cari teman-temannya ya. Yang penting buat victory lagi. Oke, mungkin kita bakal keluar sekali lagi. Gua merasa belum puas. Walaupun kita udah menang berkali-kali, bro. Dan iklan lagi kah? Yap, benar guys, iklan. Oke, let's go guys. Kita bakalan coba sekali lagi ya. Dan mungkin karakter yang lain lagi sih. Gua gak mau pakai J ini mulu guys ya. Victory mulu dia nanti. Padahal kan dia main karakter di sini, teman-teman. Ya, nggak bisa di exit. Why? Nggak bisa di exit. Rekaman gue oke, masih nyala ya. Tapi kenapa nggak bisa di exit? Apa mungkin kita harus play again? Nggak bisa juga, teman-teman. Gue nggak bisa pencet apa-apa di sini, bro. Alamak. Nuh, pencet keluar pun gue nggak bisa, teman-teman. Tuh, gue udah berusaha, teman-teman. Pencet keluar pun nggak bisa, teman-teman. Pencet keluar pun gak bisa temen. Ya ampun, game yang lag. Udahlah guys, mungkin segitu saja dulu untuk gameplay horror brawl yang satu ini. Gue masih belum puas temen. Nanti mungkin kita bakal coba kontenin lagi temen game horror brawl ini. Jadi ya, stay tune terus di next video ya. Kita bakal coba. Dan oke teman-teman sekalian, untuk episode game horror brawl sampai di sini terlebih dahulu teman-teman ya, walaupun gamenya udah mulai teman-teman ya. Jadi ya, udahan aja teman-teman untuk game horror brawl ini. Mungkin kita akan lanjutkan lagi atau mungkin next video kita akan mabar besar teman-teman. Jadi well, segitu aja gameplay horror brawl. Terima kasih semua yang sudah menonton kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan video. Jangan lupa like, share, tarik pesawatnya. Dadah.